Saudara, mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Gorontalo menggelar aksi demo tolak kenaikan harga BBM. Mahasiswa menolak BBM naik karena dinilai akan menambah kesulitan masyarakat. Pendukung gerakan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi masih terus terjadi di Gorontalo. Senin sore, mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Gorontalo menggelar aksi demo di Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo. Aksi demo dilakukan menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Mahasiswa juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Menurut mahasiswa, kenaikan harga BBM bersubsidi menambah kesulitan masyarakat, apalagi di tengah harga bahan pokok yang terus melambung. Pertama yang jelas, aksi kami adalah meminta pemerintah provinsi dan DPR provinsi untuk kemudian bagaimana menolak. Satu misi dengan kita itu menolak kenaikan harga BBM yang hari ini sudah terlanjur diputuskan kemudian menjadi satu kebijakan. Ada banyak solusi lainnya untuk kemudian bisa menutupi defisit. Ini kan negara dalam keadaan defisit. Nah, kami melihat bahwa ada banyak solusi untuk kemudian pemerintah yang ada di pusat sana mengeluarkan satu kebijakan, tidak nanti menaikkan harga BBM. Mahasiswa mengancam akan terus melakukan aksi demo hingga pemerintah merubah kebijakannya untuk menurunkan harga BBM bersubsidi. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.